Nah, halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Melodia Surabaya. Nah, di video kita kali ini kita akan mengulik digital piano dari Roland. Nah, digital piano yang sangat keren dengan fitur yang melimpah, cakep banget pokoknya. Nah, seperti apa fitur, suara, dan bentuk dari digital piano dari Roland tersebut? Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Sebelah saya ini sudah ada Roland Digital Piano F701 dengan warna beige black. Untuk desainnya sendiri, Roland F701 beige ini minimalis teman-teman. Jadi tidak memakan tempat untuk digital piano seperti ini. Sudah dibekali juga dengan 3 pedal sustain soft dan juga dengan stand yang cukup kokoh teman-teman. Dan untuk tampilannya teman-teman, untuk fitur-fiturnya nih, di sebelah sini, sebelah kiri sendiri ini ada tombol untuk volume, tombol untuk setting dan bluetooth, dan ada juga tombol untuk power on off nya jadi teman-teman, sebelah kiri ini gampang sekali mengoperasikan. Jadi keadaan main, teman-teman bisa langsung mengoperasikan volumenya. Dan untuk bagian panel atas ini sudah ada pemilihan sound. Jadi Roland F701 ini sudah bisa nih teman-teman, bisa untuk layer ataupun dual. Jadi bisa memainkan langsung dua sound bersamaan sekaligus. Jadi langsung teman-teman pilih nih sound piano yang sound yang diinginkan. Jadi teman-teman bisa langsung tekan dua ini, langsung bisa jadi dual sound. Juga sudah ada untuk metronom, knob untuk pemilihan plus minusnya, dan enter. Roland F701 ini sudah dibekali dengan layar OLED. Jadi memudahkan teman-teman untuk melihat sound yang dipilih atau pengaturan-pengaturan, jadi gampang banget teman-teman bisa kelihatan. Sini juga ada songbook. Jadi untuk songnya sendiri sekitar 370-an sound. Jadi baik entertain untuk belajar, song MIDI. Jadi songnya sudah dikasih dari Roland untuk di-play langsung dan bisa untuk dipelajari. Dan untuk soundnya sendiri, untuk suaranya, Roland F701 ini sudah memiliki 324 jenis sound. Nah, cukup banyak teman-teman. Baik itu sound strings, piano, electric piano, dan sound-sound lainnya. Roland F701 ini juga memiliki fitur twin piano. Jadi, teman-teman bisa belajar langsung dengan gurunya ataupun dengan teman bersamaan gitu. Roland F701 ini juga sudah dibekali dengan fitur Bluetooth. Jadi, teman-teman bisa mengkoneksikan dari gadgetnya teman-teman untuk ngeplay lagu ataupun song dari gadget teman-teman dan dikoneksikan ke sini. Sudah dibekali dengan speaker internal, speaker bawaannya 2x12 watt, jadi cukup kenceng teman-teman untuk bermain di rumah. Dan juga bisa nih ada output untuk misalnya teman-teman nggak mau mengganggu yang lain, bisa pakai colokan di sini untuk phone-nya, jadi bisa langsung memakai phone. Ada slot untuk USB port untuk mengkoneksikan ke laptop ataupun ke PC. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen ngulik-ngulik membuat lagu, jadi bisa langsung dikoneksikan. Roland F701 ini sudah dibekali dengan 88 case Wacket Hammer. Dan bila teman-teman sudah bermain atau selesai latihan nih teman-teman, Roland F701 ini sudah ada penutupnya seperti gini teman-teman. Nah, aman kan? Jadi digital pianonya bebas dari debu teman-teman, keren banget. Thank you.
Nah, sekarang di sebelah saya ini sudah ada Roland F107, teman-teman. Adiknya Roland F701. Nah, jangan sampai kebalik, 107 dan 701. Untuk dari segi desain, dia sudah juga sama seperti kakaknya, minimalis, tampil kokoh bahannya, teman-teman. Yang membedakan dengan 701, 107 ini tidak banyak memiliki tombol-tombol, dia tidak ada layar display. Untuk F107 ini hanya ada tombol power sebelah kiri, volume, dan untuk tombol setting. Dan F107 ini sudah ada fitur Bluetooth juga, teman-teman. Jadi tidak mau ketinggalan ini. Walaupun dengan minimalis, dia juga ada fiturnya Bluetooth nih yang sangat-sangat membantu teman-teman kalau mau praktis atau ya sekedar main-main ngulik-ngulik lagu. Roland F107 ini sudah dibekali dengan 88 case vectored hammer dengan touch respon dan sound piano yang super natural, sangat cakep. Dan untuk soundnya sendiri, F107 ini sudah dibekali dengan 15 sound, jadi nggak sebanyak kakaknya yang 701 yang 325 sound. Roland F107 ini juga sudah dibekali dengan 3 pedal dan juga sudah ada USB port dan juga ada slot untuk flash disk USB. Bagian bawahnya juga ada, sudah ada untuk outphones, juga sudah tersedia untuk metronom juga, teman-teman. Jadi memudahkan untuk praktis, teman-teman. Di sini ada untuk metronomnya. Roland F107 ini sudah dibekali dengan speaker internal bawaannya 2x16 watt, beda seperti kakaknya yang 25 watt, yang benar-benar powerful. Ini cukup 16, tapi yang menurut saya sih cukup oke untuk latihan di rumah, ataupun teman-teman bisa langsung pakai jack out ini koneksikan ke speaker eksternal, jadi soundnya juga lumayan oke. Thank you.
Nah, bagaimana teman-teman? Tertarik untuk memiliki digital piano dari Roland tersebut? Nah, untuk harganya nih teman-teman. Untuk Roland F107 harganya tidak sampai 12.500. Dan untuk Roland F701 harganya nih teman-teman nggak sampai 14 juta. Cakep banget kan teman-teman? Teman-teman bila ingin memiliki digital piano tersebut, teman-teman bisa langsung datang ke store kita di Melodia Surabaya, Jalan Ngagel Jaya nomor 1214, atau bisa DM nih di IG kita melodia_sby, atau juga bisa nih langsung teman-teman lihat di e-commerce kita di Shopee, Bukalapak, Lazada, atau bisa juga langsung nih chat di nomor sales-sales di berikut di bawah ini. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Nah, teman-teman bisa jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. See you! Channel Melodia Surabaya. Like dan tinggalkan komen. Dan jangan lupa subscribe. Bye.